大切なものが増えるのが怖くて、目指して生きていたのに出会ってしまうんだね。運命が僕らを引き離そうとしても、世界を壊してでも守りたいんだ。Nah, oke, orderan kali ini gue dapet penumpang atas nama Kak Rifki ya. Kak Rifki Rasid, nah otomatis cowok dong. Jadi ini ngebantah untuk statement kalian juga ya, Bang. Lu dapetnya cewek melulu, Bang. Bang, lu dapetnya penumpang cantik-cantik melulu. Nah, ini nih, sekali-kali nih. Buat sekali-kali sih emang kalau lagi dapetnya cowok ya ayo gitu. Masa jadi ditolak? Misi, misi Kak, ada yang kenal Kak Rifki Rasid enggak? Belum kesini. Oh, boleh panggilin nggak? Oh iya, Kak Rifki. Oh iya, iya. Oh ini ya. Yaudah. Ya ini nanti cek di YouTube ya. Nih, nggak apa-apa ya aku masukin YouTube ya. Nih, cek di YouTube ya. Nggak apa-apa, mukanya lagi Kobe, lagi enggak. Yang penting masuk YouTube nih, stikernya. Kakaknya mau stiker nggak? Mumpung aku lagi bawa nih. Mau stiker? Boleh, oke cek di YouTube ya. Ya thank you, masih tos dulu dong. Ya thank you ya. Kakak yang satunya, kapan lagi masuk YouTube? Tos. Posnya anak motor vlogger gini. Ya thank you ya. Sanggup! Helmnya dipakai dulu, sorry, bentar. Oh iya, sorry. Juga satu. Nanti kalau punya jalan alternatif atau jalan lebih cepat tinggal bilang aja ya. Jelas di helmnya jelas? Oke. Okay. Boleh dideketin nggak ininya mikrofonnya? Oh iya. Oke, sip. Iya. Kakak punya channel YouTube nggak? Nggak punya. Oh yaudah, nggak apa-apa. Fokus belajar aja dulu ya. Iya. Nanti kalau udah ngurusin channel tuh rada pusing gitu. Iya, bener. Ini sama nih, SMA 4 lagi ulangan juga? Iya, semuanya lagi ulangan. Oh, serempak gitu ya? Iya, semester sih. Iya, apa? Iya. Tapi kenapa disamain tuh, Kak? Apa namanya, harinya kayaknya? Kalau... Gak tahu ya, emang kayaknya disuruh sama itunya kali. Di sini. Iya. Bentar ya. Oke, yuk nanti dicek ya. Yuk, thank you. Mission complete. Oke, kali ini gua ada di SMA 1 Sumber ya. Gua dapat orderan nih atas nama Kakak Rani, atas nama Kakak Rani Indriani. Kayaknya siswinya ya, siswi, bukan guru kali ini. Kayaknya siswinya dari SMA 1 Sumber. Yuk langsung jemput kakaknya nih. Kakaknya di mana nih? A few moments later. Oh, iya, ini motor aku di sini, Kak. Helmnya dipakai dulu ya, soalnya kita lewat talun. Aku sambil ngevlog enggak apa-apa ya? Kan jarang-jarang masuk YouTube. Oke, okay, sorry. Oke, mari Kak. Tas aku sempit gak kalau taruh di belakang? Enggak ya, aman ya. Mikrofonnya boleh dideketin Kak? Lagi kesini. Oke, makasih ya. Jadi tadi gitu Kak, aku apa namanya kan udah di depan gerbang. Ada mamang ojek di situ. Diomelin. Kena marah ya? Iya. Ampun dah. Enggak, soalnya aku juga kan biasa naik ojek. Iya. Lalu kalau minta jemput tuh pas di depannya. Boleh-boleh aja, biasanya sih. Sama yang lain mah boleh-boleh aja gitu ya? Iya, mungkin. Emang mamang ojek yang itu rada rewel gitu ya?
Iya mungkin, soalnya aku nggak pernah pakai ojek yang di situ. Iya. Berarti kalau dari Montoya kemana tuh, Kak? Nggak usah ke sana, ke Sendang aja. Oh iya, sorry. Yang apa, yang ada Alfamartnya kalau nggak salah ya, terus belok kiri Sendang itu ya? Belok kanan kalau dari sini. Oh ya, kalau dari sini belok kanan. Iya. Okay. Oh iya, ini ya belok kanan ya, Kak? Iya. Aku tuh pernah nganter sini deh kalau nggak salah dua kali ya. Iya benar. Pernah nganter ke sini dua kali, terus kalau nggak salah lurus terus ya, lurus terus nanti lama-lama naik kan ya jalannya? Iya, terus ke atas. Naik ke atas terus nggak ada sinyal. Iya. Iya. Di arah sana mending kok. Ini tiap hari kayak gini, Kak? Apa iya. Enggak? Tiap hari. Oh, tiap hari ya? Iya. Soalnya di daerah lain kan apa maksudnya nggak mendung, nggak hujan gitu. Iya. Waduh, ini udah jalan kayak yang di Kuningan. Iya. Buset. Tuh motor aku sampe ngeden, Kak. Buset. Untung aja bukan motor Astrea zaman dulu gitu kan. Itu nggak kuat anjak kayaknya. Iya. Itu nggak bawa pakai helm, Kak, susah aku suruh pakai helm. Oh iya, ini aku ada stiker, nanti cek aja di YouTube ya, atau dua hari ke depan nanti aku upload, diedit dulu. Sebentar, kembali. Rp8.000. Ini kembaliannya. Rp8.000, terima kasih, Kak. Yo. Mission complete. Orderan kali ini gue dapat orderan GoFood, Misty. Oke, akhirnya gue dikasih jalan juga ya, guys ya. Oh, di sana. Oh, di sini nggak boleh, Pak? Oh iya, mari. Gua kira tadi boleh lurus, ternyata nggak boleh. Oke, langsung ya order karena udah malam juga. Aduh, mbaknya cantik ya, guys ya. Tapi gua lagi tugas jadi nggak boleh. Mari om. Orderan. Gua dapet orderannya kayak gini ya. Setengah keju, setengah coklat. Bikin satu ya. Thank you. Oke, pesanan gue udah hampir jadi nih. Sambil nunggu orderannya jadi, seperti biasa masukinin dulu ya. Biasa prosedur, guys. Oh, kelihatan gak nih? Sorry kalau gak kelihatan ya. Ini sudah membeli orderan dulu, geser. Terus biasa masukin. Nah, sesuai yang di sini ya, Rp38.000. Kemudian oke, langsung aja. Nah, ini ada gorestonya nih. Nih, gokil, udah ada gorestonya.
passwordnya ini nih, kodenya 7632, dan kode ini bakal ganti-ganti terus ya sesuai aplikasinya. Oke, habis masukin kayak gitu, tinggal foto aja. Tara, oke, udah selesai. Oke, bentar lagi orderannya jadi. Oke, wait. Orderan gue udah jadi nih, lagi mau di packing dulu. Dan kalian juga jangan lupa ya, untuk struknya nih, notanya jangan lupa dibawa buat customernya. Oke, yuk, makasih mas ya. Yuk, makasih pak. Yuk duluan ya pak. Langsung aja ngantar ke mbaknya. Nunggu martabak soalnya lumayan waktunya guys. Oh ya, mungkin kalian nanya ya, bang, kenapa lu nggak pakai jaket bang? Bang, kenapa lu nggak pakai atribut bang? Iya guys, jadi gini teman-teman ya, di Cirebon sekarang udah cuacanya nih ekstrim, hujan hampir tiap hari dan nggak bisa kita prediksi kapan hujan itu turun. Jadi setiap kali basah ya udah gue taruh di kosan temen, gue jemur. Syukur-syukur garingnya dalam beberapa saat bisa gue pakai lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak bisa garing cepatnya ya udah gue terpaksa pakai baju biasa, mau nggak mau kan, mau ngepit kan. Oh ya ini pak, sorry. Yo. Oke, langsung aja nganter ya. Sampai nih udah mau nyampe. Aduh, perumahannya agak gelap gimana gitu ya, padahal udah ada lampu jalan tapi masih terlihat agak gelap gimana gitu. Oh bener ya, Mbak Indri ya? Oh iya bener. Oke. Bentar. Tadi tuh, oh iya udah pakai GoPay ya Mbak? Ya, oh iya Mbak, ini sebentar aku ada sticker. Cek di YouTube ya. Oke, ya sama-sama Mbak. Oke, alhamdulillah nganternya lancar, sukses, nggak ada kendala ya. Yuk berangkat.